teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Permakris adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Permakris adalah UKM dalam bidang keagamaan Kristen yang menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa Kristen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Permakris mempunyai visi yaitu menjadi terang dan garam dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dan misi diberkati untuk menjadi berkat bagi kampus dan semua orang, menjadi kesaksian dalam kehidupan kampus dan di dunia luar. Moto Permakris for Jesus. Permakris dibangun karena kerinduan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan berlandaskan pada ayat firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, apa aja sih keseruan yang ada di Permakris? Yuk kita lihat. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasihmu yang celikan mataku, mataku. Untuk sama... Permakris melayani Natal setiap tahunnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Permakris juga melayani di ibadah kegiatan Paskah yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis setiap tahunnya. Permakris juga melayani di ibadah dan kegiatan PKKMB yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis setiap tahunnya. Permakris juga ada ibadah setiap hari Jumat jam 11 di Aula FEB. Buat teman-teman yang mau bergabung di komunitas Permakris, bisa mendapatkan informasi lebih lanjut melalui akun Instagram Permakris @permakris_FEB, dan jangan lupa di follow terus di kepoin akun Instagram kita. Ayo teman-teman semua, kita seru-seruan bareng dan bergabung bersama Permakris. Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, kita bersama-sama bertumbuh dan melayani Tuhan di Kampus Ekonomi dan Bisnis. Kami tunggu ya kedatangan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.